Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Blura Ima 1. Hari ini kita San Mori di Cilacap. San Morinya jam 10:30 ya. Sebenarnya gua udah bangun pagi-pagi, cuma San Mori pagi-pagi, cuma malas aja nggak ada tujuan. Aduh, motor si Wahyu. Panahnya nyiprat-nyiprat. Jadi ini kita sarapan aja dulu, nyari sarapan yang murah meriah kata Mas Wahyu. Katanya di Babeh, Babehnya di mana nggak tahu. Lihat San Mori nggak San Mori sama aja, seperti begini ya. Makanya kalian sebenarnya nggak butuh San Mori kalau di Cilacap, butuhnya teman riding atau tempat-tempat wisata. Makannya rumah makan Babe 3 ya, MR Untung. Ini persis di depan SMP Negeri 4 Cilacap. Kita makan di atas aja. Di atas ini tempatnya begini guys, asik ya. Oh, kita mau di situ ya. Ini dia nasi goreng ayam cuma 13.000. ini ayam apa ya? Saus tiram. Ayam saus tiram. Oke guys, kita selesai sarapan apa makan ya? Gue belum sarapan sih, mau selesai makan dari Babe. Ini mau lanjut, mau nyari tempat penyeberangan ke Pulau Nusa Kambangan. Tapi kayaknya gue belum nyebrang dulu hari ini karena kata Mas Wahyu biasanya ada pengecekan pengecekan COVID gitu. Jadi kita mau sounding aja dulu hari ini.
mau ngeliat sana nyebrangnya pakai apa, terus kondisi nyebrangnya gimana, teknis nyebrangnya gimana, biaya nyebrangnya juga berapa, terus kira-kira berapa lama waktu nyebrangnya, terus itu kita nanti berangkatnya dari mana sama turunnya juga dari mana gitu. Kita cek aja dulu. Ini punya aku pakai layar kunci jadi bukanya susah. Ya, muter-muter. Iya benar dari sini. Jadi benar guys, ini yang sebelumnya gua udah pernah ke sini, gua udah nanya-nanya nyebrang itu 50.000 kalau enggak salah ya, lupa gua. Dia ada jam 1 siang sama jam 5 sore. Lo nyebrangnya dari situ tuh guys, dari sini bukan? Dari sini tuh, tuh ada motor tuh. Apa ada tempat lain? Kenapa? Jam 1 sama jam 5, jam 1 kesana, jam 5 pulang. Itu ada motor tuh. Waktu sore di luar, bisa gitu loh. Kan aku tapi nggak ada yang berangkat ke sana kan? Belum ada, yang beli. Iya. Dia rame jam segini, dia mau berangkat nih tuh, mau berangkat ke sana dia. Nah itu agak tinggi di situ, gue ngeri motor gue gimana gue bilang. Ngangkatnya. Diangkat. Dermaganya itu agak tinggi. Coba. Ntar gue muter dulu. Jadi gue sebenarnya udah pernah nanya ke situ ya, kalau kita mau bawa motor bisa di sana, cuman memang diangkat, jadi posisi perahu itu agak ke bawah dan dermaga jeti. Nah, kalau nggak ngerti jeti ya dermaga lah. Dermaganya itu agak tinggi gitu, jadi nanti motor gue tuh dipegangin sampai turun ke bawah ke kapal gitu. Hari ini gak pakai sarung tangan guys, soalnya kita hari ini cuma riding santai. Sebenarnya sarung tangan gue bawa, cuma nggak gue pakai. Jadi kalau riding santai begini, gue berdua sama teman gue sih lebih milih nggak pakai sarung tangan, karena nanti gue biar bisa videoin teman gue juga pakai handphone gitu, pakai gadget gitu kan. Makanya gue pengen ngatalin nih gimana caranya selain kita naro kantong handphone gitu supaya mudah praktis buat selfie gitu kan. Dan kalau misalkan lebih mudah praktis dan lebih aman juga, kita nggak perlu
menghilangkan konsentrasi kita saat berkendara pas kita ngeliat gadget gitu loh. Ini San Borinya muter-muter Cilacap lagi ya ceritanya. Cuma maksudnya ada sarapan, antara sarapan dan makan siang, sama nyari tempat buat nyebrang. Jadi dulu gue pernah nanya tuh tempat nyebrang yang ke itu ke Nusa Kambangan, ke Pulau Kampung Laut ya. Jadi dia itu nyebrang naik kapal itu, perjalanannya itu 1,5 jam untuk sampai ke Kampung Laut. Karena kan kita nyebrangnya itu nggak cuma dari situ, terus nyebrang di pulau yang kelihatan di Pulau Nusa Kambangan yang di depan mata gitu. Busandarnya bukan di situ, ada dia agak masuk lagi ke dalam-dalam gitu. Itu kan udah masuknya muara ya. Jadi masuk lagi lah ke arah darat, arah utaranya lah kalau misalkan arah mata angin. Jadi pelabuhannya itu ada di Kampung Laut, jaraknya 1,5 jam dari pelabuhan itulah, itu yang di daerah Tanjung Intan itu ya, cuma gue lupa nama pelabuhannya apa. Video selfie gua ambil di daerah Holcim ya, karena pemandangannya cukup bagus di sini, tanah kosong dan lapang. Jadi ya enak lah, aman dan oke buat ngambil video-video selfie. Dan jangan lupa ya, dukung juga untuk channelnya Wahyu KS yang bantuin gua juga videoin trading gua di sini. Jadi kita kolaps di sini, saling syuting men-syuting, saling membantu sesama teman untuk bikin video yang bagus. Gua sih rekomendasiin ya buat kalian yang pengen ngambil video-video selfie yang tempatnya epic, mungkin ini cukup bagus lah nanti gambarnya, hasilnya kalau misalkan buat foto gitu kan, di motor ya, nggak harus motor juga, yang pengen San Mori di sini, yang bikin konten juga untuk bikin-bikin thumbnail di sini, oke loh. Habis selesai video selfie-selfie di Holcim, sekarang kita cari lokasi baru di tempat yang bagus juga di daerah PLT Wadipala ya. Ambil video selfie-nya yang di daerah PLTU Adipala ya. Jadi kanan kiri itu sawah, jalan aspal, banyak pohon-pohon. Ya jadi ini aja mungkin video gua kali ini. Silahkan di komentar kalau misalkan ada masukan-masukan dari teman-teman, dan silahkan di share kalau misalkan ada info-info yang bermanfaat yang bisa dibagikan ke teman-teman juga yang lainnya. Jangan lupa di like dan subscribe, bantu gue juga ya supaya lebih semangat lagi bikin video-video barunya ya. Akhir kata, kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan gue mohon maaf. Gue tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.